siang, kembali lagi bersama saya Blemi Sport. Kali ini kita akan membahas napan bocap kayu rakun hunter ya. Hunter air rival. Kita mulai dari chamber ya. Untuk chamber di warna merah. Kita pakai chamber monoled biasa, ini monoled. Ini tempat magasin dan single shootnya di ini. Untuk trigger kita pakai trigger model matte. Nah, nih triggernya dan kunci triggernya ada di samping. Nah, ini posisi tidak nembak ya. Dia tidak mau nembak dan ke depan dia posisi nembak. Untuk Kensa Kokang berada di samping kiri. Kensa Kokangnya untuk popor ini model setelan pipi semi match ya popornya. Untuk bahan kita bahan pakai waru sudah setelan pipi ya. Untuk pengisian kita pakai pengisian mini coupler bahan stainless sama berdampingan seperti biasa sama mano. Dan untuk serobong kita pakai serobong 22. Laras kita udah pakai semut twist ya, ada 14 sama ini di sini. Oh iya, untuk per palap sama per hammer kita sudah pakai bajunya. Untuk senapan jenis rakun semua dalaman per palap sama hammer itu udah kita pakai Mizumi ya. Sama botol ini botol 500 cc tuh botolnya. Nah ini senapannya. Oke, sekian review dari saya tentang senapan bocah hunter kayu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih.